Yo yo yo, Rosie EXO in the house. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama gua Rosie EXO. Passwordnya sayang kamu. Oke, lanjut dari konten yang tadi kita habis ngeramal tarot. Ya. Tarot ngelihat karir dan percintaan dari aku dan Wawan. Yeah. Berhubung Om Kentang ini bisa hipnotis, jadi penasaran kan kayak gimana? Seharusnya hipnotis kan kita taunya di TV-TV. Cokono. TV-TV sih kan di sing hipnotis hipnotis kira sih. Wah, ngeri. Kan enggak tahu itu settingan atau tidak. Iya, iya. Karena ini kalau bisa emang aku bilang Om Kentang coba, tapi kan emang kalau enggak bisa ya sudah. Oh, sampean singkatin nyoba. Enggak, Won. Aku host. Ya opo sih? Yang punya channel siapa? Kurosi. Iya, sudah. Anda kan bintang tamu. Oh, ini bintang tamu. Betul. Dan dia kan sebagai apa? Hipnoterapi. Terapi. Anda kan talent. Ya. Oke, siap? Siap. Ya. Oke, aku mau nyoba, guys. Ini no settingan ya, no settingan. Oke. Jadi, wis saya kembalikan saya serahkan ke Om Kentang langsung. Jadi kita coba ya nanti. Jadi nanti kita tes dulu nanti bisa seberapa bagus responmu, oke. Berapa bagus penerimaanmu terhadap sugesti. Jadi untuk kalau memang gagal, nggak masalah gitu, okay, kan? Ya. Ada ruginya. Ada ruginya. Karena kadar. Iso sampai iso. Bocor sampai gendeng lu. Gendeng Denny. Mulai kan sadar. Lu kisah apa? Lu aku ibumu. Apa lah? Ya. Oke. Jadi. Sab. Apa ya? Nanti istilahnya kita akan main di level aman aja. Okay. Level aman kita main namanya main art. Main. Gak aman gak apa-apa. Iku lo di Singosari apa di Lawang ngono. Porong. RSC. Siap lo. Di daerah Porong. Siap lo. Ambulan siap lo. Ambulan. Kita siap kan. Siap. Sing bekas sopo, sing korbani sopo, ya. Kan talent kok. Oh, ngono ya. Oke. Jadi nanti kata kuncinya cuman sleep. Jadi sleep. Seperti yang kita tahu sleep itu kan bahasa Padang ya. Ya Padang. Yang artinya tidur itu kan. Artinya tidur. Oh iya, bahasa Padang. Okay. Konten sebelumnya itu Madura, Kalimantan, Sumatera. Sumatera. Inggris. Okay. Ya jadi gitu kata kuncinya sleep. Saya mau tanya dulu. Sampean hipnotis sudah berapa tahun? Baru sih aku termasuk. Takutnya sama si ajar-ajar, belajar. Yo, sih kenal aku. Ini gak balik. Coba-cobaan itu aku. Enggak, aku profesional. Oh, ya. Okay, aku baru. Baru? Baru 12 tahun. Baru. Aman. Jadi sejauh ini belum ada yang sampai gila kok. Tenang. Okay. Mau nyoba mungkin? Ya, kak mas. Kak mau nubisan mas. Kalaupun sampai bablas, kamu yang pertama. Ngono iku lek ancaman iki saya tak muli aku. Enggak masalah. Ben trending ngono lho. Ditulis Wawan sampai gila ngono. Karena hipnotis ngono. Oh iya. Masuk akal. Nah, sebelumnya pernah punya pengalaman hipno enggak? Belum. Apa? Atau mungkin kamu punya fobia apa? Fobia enggak. Tinggian. Tinggian enggak? Kecoak terbang. Enggak. Karena sing dibedeni berarti. Oh, enggak ada. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Deh. Kecuali yang di atas. Oh, iya. Sing ngecat Lombok. Sing ngecat Lombok. Oke, ya gitu ya. Sama enggak boleh berani sama orang tua. Siap. Iya, benar. Oke. Coba ya. Okay. Kita coba ya. Coba. Lihat nanti berhasil atau enggak. Coba. Tangan relax. Jatuhnya lemes. Nah sekarang coba lihat ke sini, fokus ke mataku yang sebelah kiri. Lihat nafas dalam-dalam. Dalam-dalam ya. Betul. Rasain tangannya semakin lemes, kakinya makin lemes, badanmu makin lemes, kepalamu semakin berat, bahkan matamu semakin susah buat terbuka. Dari setiap tarikan nafas yang kamu lakukan membuat kamu semakin rileks.
semua suara yang kamu dengarkan membuatmu semakin berat, semua kamu semakin berat, semakin berat. Pelan-pelan betul. Kamu sudah setengah jalan menuju alam relaksasimu yang paling dalam dan akan mencapai puncaknya saat aku bilang sleep. Sangat rileks, jadi ketika aku jatuhin tanganmu, kamu akan menjadi sangat lemas sekali. Tidak ada perlawanan sama sekali, tanganmu akan tergeletak begitu saja. Dan seluruh tubuhmu akan menjadi 100 kali lebih rileks. Rileks sekali, nyaman sekali. Sleep, semakin dalam. Setiap kali kamu mendengar kata sleep, kamu akan masuk semakin dalam dalam alam relaksasimu. Sleep, sleep. Kamu tidak akan terganggu oleh apapun. Oleh apapun kamu tidak akan terganggu. Semua suara yang kamu dengarkan akan membuatmu semakin lelap dalam tidurmu. Nah, ini coba lo lihat tuh. Kalau orang enggak rileks, enggak akan bisa kayak gini. Nah. Dia pasti akan ngelawan. Kalau gini tuh sudah sangat rileks sekali. Kita biarkan masuk dalam alam bawah sadar ya. Semua yang dia dengar, semua yang dia rasakan, sentuhan, terus pendengaran, penciuman, semua akan membuat dia semakin masuk lebih dalam dalam alam relaksasinya. Oh, ngono guys. Gak apa-apa, kamu ngomong biasa gak masalah. Gak akan terganggu sama suara apapun. Iya. Semua suara yang dia dengarkan akan menjadi pengantar dia untuk tidur lebih dalam. Oh iya. Lebih relax lagi. Berarti ini udah masuk. Iya, dia sudah istilah trance di sini. Trans itu kayak orang udah masuk dalam level hipnosis yang tinggi. Ini udah kayak orang tidur tapi badannya nggak bisa gerak, tapi dia masih bisa dengar. Dan yang dia fokuskan adalah suaraku. Oke. No settingan ya guys ya. No settingan. Coba. No settingan. Nah, nanti kita buktikan apakah sugestinya bisa masuk. Oke. Ya. Kita mulai dari yang paling ringan. Kita paling ringan dulu. Oke. Dengerin suaraku untuk orang yang saya sentuh. Dengerin suaraku. Dalam hitungan ketiga, kamu akan membuka mata. Dan angka 4 akan hilang dari ingatanmu. Angka 4 akan hilang dari ingatanmu. 1, 2. Tidak akan ada lagi angka 4. Apapun yang berurusan dengan angka 4 dan bentuk angka 4 itu akan hilang. Jadi kamu akan skip yang namanya angka 4. Angka 4 akan hilang dari ingatanmu sampai nanti aku pulihkan kembali. Ketika kamu mengerti, anggukkan kepala. Angka 4 akan hilang. Angka 4 akan hilang. Pada hitungan ketiga, kamu akan membuka matamu. Kamu tidak akan punya memori tentang angka 4. Dan kamu akan meyakini semua sugesti yang kuberikan 10 kali bahkan 100 kali lebih kuat. Angka 4 akan hilang dari ingatanmu. 1, 2, 3. Luis. Luar biasa. Luar biasa. Ngantuk lu. gini. Kita pertama ngelatih orang itu ngantuk atau enggak itu biasanya dengan berhitung. Oh iya, berhitung. Ngantuk. Iya. Kalau orang ngantuk ngitungnya mesti bleset. Bleset. Dalam kondisi sadar? Iya. Sekarang? Iya. Sadar. Tadi iso hitungan. Aku yang sadar, aku sih yo. Sadar. Aku nyoba. Enggak usah. Langsung ke dia aja. Jari manusia ada berapa? 5. Jari manusia. Apa? 10. 10. Jari manusia 10. Ya, 10. Kecuali yang difabel ya. Ya. Oke, dirimu difabel enggak? Enggak, lengkap. Lengkap yo, lengkap. Kita buktikan. Oke. Kita hitung. Yuk. Oke. Yang kanan dulu. Oke. Ayo. 1, 2, 2, 3, 5, 6. Wis, piro? 6. Kudu nih. 5. Nah, sing kiri. Coba. 1, 2, 3, 5, 6. 6 tambah 6? 12. 12, jarinya 12. 10. 10 kok bisa rolas? Maksudnya lah, baleni.
Ngitung mundur wis, ngitung mundur. Ya apa aku sekolah wis pirang tahun ku. Ya salah ya apa sih? Ngitung mundur. Mundur, mundur. 10 wis, 10 ngitung mundur tekok 10. Enggak usah pakai jari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Sadar tapi ya? Sadar. Sehat ya? Sehat. Tuh, tuh. Luar biasa, luar biasa. Sadar? Sadar. Ada yang salah gak? Gak. 2 tambah 2? 5. Waduh! 2 tambah 2, 5. Kamu gak malu itu ada caca itu loh. Caca itu bisa hitung-hitungan. 2 tambah 2 berapa, Ca? Ca, berapa? Si. Berapa? 2 tambah 2? 4. 4. Yuk. Loh kan, tapi sadar ya? Sadar. Sadar. Wis. Udah, wis sadar berarti wis berarti sepenuhnya sadar. Iya, 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 iya. Oke, sadar ya. Namamu ada berapa suku kata? 2. 2. Oke. Bayangin ini yang di tanganku ini, enggak aku megang sesuatu. Oke. Okay. Ini adalah angka 4. Ini adalah angka 4. Kalau ini tak lempar ke kepalamu, angka 4 itu balik. Tapi nama belakangmu lupa. Angka 4 tebak. Nama belakangmu lupa. Namamu siapa? Rizky. Rizky dok. Cari loro. Cari loro. Rizky. Mosok Rizky dok. Heeh. Lho kok iso ngene? Jenengmu sapa? Rizky kan Rizky Ambali apa? Rizky Gunawan. Rizky. Kan buka KTP ya? KTP, KTP. Di tasku. Iya, apa sih ini ceritanya? Tapi unik loh kalau orang namanya cuma satu. Iya. Dua sutakim. Dua. Loh. Dua sungka. Kamu kenal dia sudah berapa lama? Ya, sampai 3 tahun. Tahu nama lengkapnya dia? Tahu. Oh, sih. Sosial media. Sosial media. Nih guys. Sosial media. Kamu tulis namamu lengkap. Nama lengkap. Nama lengkap. Nama lengkap. Terus, itu dong. Iya, kasih tahu. Hah? Itu namamu bukan? Iya. Siapa? Iya. Siapa? Rizky. Rizky lo. Rizky lo. Iki murine. Rizky. Rizky. Iya. Hidayat. Iya. Hidayat itu siapa? Haru. Gak ngerti deh. Hidayat itu siapa? Gak ngerti. Tonggoku balik. Lah kok apa orang jenengmu teliti gini? Kamu jenengi tonggomu. Lainnya Rizky Hidayat. Oh nama panggung. Paling. Oh nama panggung. Enggak. Jenengmu Rizky tapi. Rizky. Tok. Kalau yang ngono ibumu gak yang jeneng ini selamati. Dilanjut nih ku jenengku ya apa? Rizky Hidayat. Gak ru. Loh ya apa sih guru Rizky? Lanjut. Jeneng api Rizky Hidayat. Bisa. Lanjut. Yes. Ini yang tak pegang di sini, ini adalah nama belakangmu. Tak balikin lagi. Kamu akan ingat nama belakangmu. Tapi kamu akan kehilangan fungsi menggerakkan kaki kirimu. Paham gak? Ini yang tak pegang. Tak balikin lagi, tapi kamu akan kehilangan kendali atas kaki kirimu. Kamu enggak akan bisa menggerakkan hanya kaki kirimu tok. Semuanya normal, semuanya normal. Kamu bisa menggerakkan seluruh tubuhmu kecuali kaki kirimu dok. Dan namamu akan kembali normal. Siapa namamu? Rizky Hidayat. Ya. Siapa? Rizky Hidayat. Rizky Hidayat. Jadi jenenge tonggowe. Jadi Hidayat jenenge tonggomu. Kok iso? Ibuku gawe angel-angel tonggowe opo? Jadi Rizky Hidayat. Rizky Hidayat. Ya. Oh, ya. Tapi tubuh normal ya. Tangan gerak-gerak. Satunya. Kaki ini dilurusin ya pak? Lurusin, ngene lu kak sopan lu ngene lu iki lu tangan normal normal, si jenis normal, ini normal nah ini coba dibakso ayo nonon, tangi pak tangi kamu Ayo tangi. Geblak. Ya kan gandolan aku, ayo gandolan aku. Ayo.
Coba coba jalan, nah, jalan, jalan. Ini sehat. Jalan, sehat. Jalan. Ayo pokoknya lek syuting-syuting Mama Lela kon. Hah? Mosok kon dibla. Hah? Ayo mlaku. Ku ku ku. Ya, iki mlaku. Ya. Ayo wajah kenapa? Kena iki aku. Ya iki apa? Karo. Wis gini-gini. Pikirin satu nama yang menurutmu paling deso. Deso. Deso banget. Deso sen deso deso nih. Wis ngerti ya? Ngerti ya? Apa jeneng itu? Agus. Agus, itu menurutmu paling deso. Agus. Yang paling deso ya. Nah. Kenin adalah kontrol fungsi kaki kirimu. Kalau tak balikin kakimu bakal normal lagi. Tapi semua orang, kecuali kita berdua, akan bernama Agus. Lurus, lurus, lurus. Apa hati, apa panas sih gila? Apa ya? Oh, iya. Kenal lagi bisa bilang suwe? Berapa aku? Telu, tiga. Pokoknya aku lah kayak emas, cak, gitu. Seneng ya? Agus. Seneng aku Agus? Mulai kapan? Dari suwe lho. Ya apa sih? Kayaknya jenengnya Dewi. Wanteng tapi jeneng Agus itu. Kameramen nih jenengnya Agus. Lho kok podo jenengnya? Kok podo jenengnya? Ya gak harus paling mau ketemu sama janjian paling bian. Lho jenengnya siapa? Om Kentang. Jenengmu? Rizky. Lho ini terlalu. Aku? Iki. Agus. Iku? Iki. Agus. Sing tadi Mama Lela siapa jenengnya? Agus. Sing duwe konten niku? Agus. Agus. Nanti Agus saiki. Nang Bali. Ambek sapa? Ya ambek Agus. Ambek Agus sapa meneh? Agus. 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 Arep pira sih nang Bali? 4. Yo 4. Sapa ae? Agus. 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 Agus sampe melo. Agus sampe. Di Malang sapa? Ana sapaan sing gak melo? Agus. 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 Sita Serabi ku sapa? Di Banyuwangi. Agus. Agus be sapa? Agus. Agus be Agus. Homo. Homo. Agus be Agus. Homo. Ya apa sih? Agus. Heeh. Iya. Oke, wes. Sakali. Iso jenenge Agus. Semua nama akan kembali normal. Semua nama akan kembali normal. Semua nama akan kembali normal, ya. Semua nama akan kembali normal. Tapi setiap kali kamu dengar kata gelas, hidungmu bagian dalam itu gatel banget. Setiap kali kamu dengar kata gelas, hidungmu yang sini kuatel banget. Tolong jauhnya gelasku. Kata disembur. Gak kuat aku mas. Gak tes. Ini siapa? Ku Rosi. Iki. Mas Beta. Oke, aku. Om Kentang. Oh, sing nang Bali? Mas Dika, Mas Natu, Kak Mi, Mas Baro. Agus, Agus, Agus. Agus. Tapi nadai sadar gak nadai bedo-bedo? Iya, 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 iya. Kayak dia menjelaskan itu dengan 4 nama. Iya, tapi bedo. Tapi nadai. Iya, nadanya bedo. Jenenge padha, tapi nadanya bedo. Agus. Ambil Agus, Agus, Agus. Iya. Gelasnya api-api loh kayak gini. Apa? Kupat dong. Sih guys, gatel guys. Apa sih? Gatel mah. Ngebisik? Ngebisik, enak aku gini. Menurutmu ukurannya pas gak gelasnya? Pas, pas. Cukup. Iki mbok apa gelas? Gelas? Apa sih? Gatel! Kena ular aku. Gatel! Kauan. Kalau debu gak apa, kalau gatel di rumah. Gak alergi? Enggak ada alergi. Saya gatel lagi. Kawin, aku itu apa? Apa? Apa jenenge? Apa artis yang disenengi? Iya. Iya, iya. Oke.
Gatel. Jelas. Ngawur ae. Tambah gatel. Lek gelas kok. Gelas wan. Padahal ngombe sih. Gelas. Iya tuh. Celakon nih wis. Wis. Ndak lampu. Lampune telan. Bayangin artis yang paling kamu suka. Dapat bayangannya? Jelas banget bayangannya. Bayangin artis yang paling suka, paling kamu suka, paling kamu idolain. Bayangin semakin jelas, semakin jelas. Semakin jelas. Pelan-pelan tutup mata. Pelan-pelan tutup mata. Sleep. Sleep. Relax, masuk lagi dalam malam relaksasi ini. Aku tadi artis idola IDE. Masuk lagi. Masuk lebih dalam, 10 kali lebih dalam. 100 kali lebih dalam. Sleep. 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 Apa yang akan kamu rasakan, apa yang akan kamu rasakan itu akan berlipat-lipat lebih nyata lagi. Apa yang katakan padamu akan semakin menjadi realita. 10 kali bahkan 100 kali lebih nyata. Bayanganmu semakin nyata tentang artis idola kamu. Cukup korekku. Dan siapapun, siapapun yang pegang korek Zippo berwarna emas, yang kamu lihat dalam bayanganmu adalah dia artis idola. Kamu ngefan banget sama dia, pengen foto bareng, pengen salaman, pengen lakukan apapun yang ingin kamu lakukan sama artis idola. Siapapun yang pegang Zippo berwarna emas. Kalau kamu ngerti, aku ingat. Tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Sekali lagi. Buang pelan-pelan. Dalam hitungan ketiga, siapapun. Kamu akan membuka matamu, siapapun yang memegang Zippo berwarna emas. Dia adalah artis idolamu. Tarik nafas dalam-dalam. Buang pelan-pelan. Satu, dua, Ri. Gak fokus. Jadi fokus. Fokus aja. Tapi lek kerungu gelas ya biasa. Gelas. Gelasnya kok oi, Mas. Ya gak apa-apa, Mas, gak pecah utuh ngono. Ya. Kau pancet berarti Ahmad yang dipinggir gue. Ya terus ya apa? Kau gak tau ketemu lah? Gak tau. Serius? Iya. Gendeng tapi Ahmad kan. Yang jalo apa tuh? Sino. Tapi Ahmad lho. Kau gendeng kan? Ngobrol-ngobrol dulu. Izin Mas, ngawu tahu artis top kok. Raffi Ahmad. Juga iso bahasa Jawa. Kan aku bojoku wong Malang. Iya. Adikku wong Malang. Hmm. Foto-foto Mas. Kak yang sisi Mas ngawu. Di foto. Kak. Hah? Izin. Malu-malu. Wes sampe awak kamu kegiatannya apa sekarang? Buat-buat konten. Buat-buat konten. Iya. Di Malang. Iya. Mau ikut aku ke Jakarta. Mau. Hah? Mau. Ikut ada ya, runs ya? Iya. Gila. Kenapa suka sama saya? Pekerja keras, multi talent. Tuh. Gila lah artis, artis cowok ya. Sukanya Raffi. Nah, kalau artis cewek? Nggak ada. Ada, cuma artis cowok ya.
Iya 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 iya. Entar mau entar. An suwe agone. Hah? Suwe agone. Ya suwe ta. Temanku lama. Surprise. SMK, SMK. Apa? Enggak, teman-teman di Bali. Liburan, liburan. Mau ikut aku? Ayo. Hah? Ayo. Oh, izin dulu sama Dika. Kok kenal? Kenal kan aku tahu kan dia konten kreator di Malang. Ya. Oh, ngerti lo deh. Kamu kan yang jadi Wawan itu kan? Yang nakal gitu kan? Ya, aku ya. Lihat kok kamu. Kamu. Oke. Oh, ini serius. Foto sih, Mas. Nah, sini. Jadi depan lo ada lapatan. Iya. Boom. Masa? Iya, itu di depan. Isin mas grogi aman. Kok iso dilungguno ndek kene lho. Lah ya apa sih, lho? Masa kancaku teko nang Malang rek gak tak sambut ya apa? Ya gak misan konten jarang-jarang konten e isin mas. Ketek iso nek ono rabi amat. Aku titik ngawu. Ya gak apa-apa lho, cekmu gak subscribe-mu. Salaman sih, salaman sih. Halo. Salaman sih. Oke guys, sekian video kali ini. Wawan juga. Oh iki vlog-e Rans. Ya, ya, Rans. Wis kawan to mlebu Rans. Oh iki vlog-e Rans. Ya, ya, Rans. Wis kawan to mlebu Rans. Jarang. Jadi sekian video kali ini. Saya thank you sama Om Kentang ya kan. Wawan biarkan aja sampai besok-besok kayak gini. Seperti itu. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan subscribe itu gratis. Ditunggu video-video berikutnya. Saya Raffi Ahmad. Saya Wawan. Om Kencang. Assalamualaikum. Dinormalin dulu ya. Dinormalin dulu guys. Gak baik kalau kayak gini terus. Lihat mata kiri.